Teman-teman di video kali ini kita saya sedang berada di salah satu desa di Kecamatan Lemasugih Kabupaten Majalengka dan saya mau bertemu dengan Nenden Sri Fujia, teman-teman. Yang menurut video saya sebelumnya yang judulnya riset jamu kuat gitu ya untuk pria gitu dan mempunyai 17 anak dan kita mau bertanya apakah benar mempunyai 17 anak atau enggak gitu ya. Nah, nah untuk video selengkapnya kita bakal ngobrol dengan Nenden Sri Fujia teman-teman. Wah luar biasa ya. Ini dari lingkungan rumahnya itu ada kelihatan lapang sepak bola yang cukup luas dan di sana ada Gunung Cermai teman-teman, tapi tertutup oleh awan. Oke tidak panjang lebar kita langsung saja ngobrol dengan youtuber tersebut. Oke teman-teman inilah wanita periset jamu atau bahan-bahan alami ya. Dan menurut video yang viral ini Kak Nenden Sri Puja ini atau Miss Nenden mempunyai 17 anak gitu ya. Nah, kita tanyakan aja kebenarannya apakah benar mempunyai 17 anak hmm. atau lebih dari itu. <killer> Oke, langsung kita ngobrol dengan Miss Nenden. Apa kabar Miss Nenden? Alhamdulillah itu dari kabar yang beredar, katanya Miss Nenden itu punya 17 anak, emang betul gitu? Oh, itu ee, gimana ya? Itu cuman sebatas konten, teman-teman. Jadi, ee, dibuatlah sedemikian rupa seolah-olah saya itu punya anak 17. Padahal realitanya saya masih punya anak satu, kayak gitu. Nah, awal mulanya kenapa 17 anak? karena saya itu pernah e, ngonten bareng temen gitu ya dan disitu ada ibu-ibu yang memiliki anak 17 dan itu pun 17 anak itu dari tiga ibu-ibu suaminya satu terus saya pas waktu itu ngonten bareng dia dan saya megang anak kecil anak salah satu anak beliau gitu nah terus dijadiin thumbnail seolah-olah saya itu punya anak 17 tapi realitanya saya baru punya anak satu dan yang punya anak 17 itu adalah saudara saya mm. gitu sebetulnya udah diklarifikasi di video-video uh, apa namanya teman uh. saya juga itu udah dari lama banget ya tapi masih suka ada yang tanya gitu jadi nggak apa-apa saya klarifikasi ulang kalau saya masih punya anak satu dan mm -hmm. pas waktu itu saya memang lagi ngonten bareng teman saya mm -hmm. gitu ya makanya ditonton <tuh> sampai selesai ya ini barangkali itu hanya uh, apa? mendengarkan dari menit pertama aja awal-awal menit pertama ya. Thumbnail doang. Thumbnail doang gitu. Itu uh, jadi seakan-akan pada saat di video uh, Miss Nenden itu pegang bayi dan yang diwawancara juga sudah sepuh ya nah itu yang sepuluh itu punya istri tiga dan anaknya tujuh belas dari tiga istri gitu Oh dari usia sendiri ini miss nenden berapa tahun dua puluh dua puluh tahun ya teman-teman kalau percaya batas. nanti saya kasih hadiah gitu dua puluh tahunan ya kepala dua ya hmm. gitu nah itu klarifikasi yang benarnya soalnya banyak tuh yang di komentar ini satu tahun anaknya brojo satu katanya gitu. Masuk logika gak sih menurut Miss Lenden tuh? Brojo satu mah terlalu capek kayaknya kalau untuk seorang e, istri ataupun seorang ibu ya kayaknya nggak tunji itu terlalu capek. <tuh> gitu. Kalau 17 ta, berarti 17 tahun ya kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak <tuh> mungkin ya di usia aja 20 tahunan masa punya anak 17. Berarti umur so, 3 tahun udah nikah ya. <tuh> Aduh, ini udah kayak zaman Siti Nurbaya barangkali ya, atau zaman ratusan tahun yang lalu gitu. Mm. Nah, itu kalau boleh tahu itu videonya yang mana? Sempat wawancara siapa waktu dulu yang punya anak 17 itu? Yang pas waktu riset atau yang mana? Ya kalau riset mah kan yang e, bilangnya 17 anak pas di tengah sawah. Nah, asal mulanya dari pas wawancara siapa tuh yang si suaminya? Oh, pas waktu dulu di Ci itu di desa di Cigale ada eh, apa namanya? Bapak Kyai Elang kalau masalah namanya Bapak Kyai Elang nah itu pernah di apa namanya? di bukan di wawancara tapi ya cuman ada di video tersebut aja gitu. Cuman mampir-mampir doang megang anak. Yang diwawancaranya mah tetap Bapak Kyai Elangnya sama Uh, ibu-ibunya yang memiliki 17 anak itu saya hmm. mah cuman figuran aja gitu. Kebayang gimana perasaannya Miss Nenden nih kalau memang betul punya 17 anak gitu. Eh uh, gimana ya? Ya nggak tahu sih. <laughs> apakah ada rencana buat punya anak 17 gitu. Ya, enggak gak ada Allah lah dikasihnya Allah aja tapi kalau terlalu banyak kayaknya repot juga gitu. Meskipun memang banyak anak banyak rezeki, tapi kalau untuk 17 anak kayaknya belum 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 apa ya, belum siap gitu. Maksudnya bakalan kewalahan karena kan umur sekarang udah 20 lebih. Maksimal kan hamil itu kan usia 40 tahun. Jadi 40 harus tahun. berapa tahun sekali itu saya melahirkan enggak bayang. <laughs> itu kalau menurut Miss Nenden sendiri gitu ya. dengan Pepatah banyak anak banyak rezeki itu setuju atau bagaimana? Ya, setuju-setuju aja. Banyak anak banyak rezeki karena tiap anak gitu kan memiliki rezekinya masing-masing. Apalagi kalau e, anak kecil itu kan e, apa namanya masih bersih gitu jauh dari dosa. Jadi dia pasti dikasih sama Allah itu rezekinya yang memang tak terbatas, beda dengan orang dewasa yang udah banyak dosanya mungkin ketika kita ingin sesuatu kita uh, pengen rezeki yang luas gitu kayak misalkan berupa harta dan lain sebagainya mungkin bisa terhalang karena dosa-dosa yang kita perbuat tapi kalau misalkan anak kecil yang masih uh, apa namanya ya masih suci masih bersih gitu ya itu sama Allah rezekinya itu memang tak terbatas gitu. Hmm. Jadi tiap anak itu memiliki rezekinya masing-masing, membawa rezekinya gitu. Jadi banyak hmm. anak banyak rezeki ya memang betul. Mm -hmm. Berarti kalau misalkan 17 anak gitu ya Makin nambah anak makin kaya raya gitu ya mm -hmm. oh, bisa Karena kan Rezeki itu tidak hanya berupa materi aja Tidak hanya berupa uang aja Bisa berupa kesehatan Berupa kebahagiaan Anak soleh juga kan itu adalah Salah satu rezeki yang tidak ternilai oleh apa Harga gitu Tidak ternilai harganya maksudnya mm. Anak yang soleh Anak yang menurut Anak yang sehat itu juga kan salah satu dari rezekinya Allah hmm, gitu. Apa mungkin kalau misalkan banyak anak itu semuanya bakal terurus karena rezekinya banyak banget gitu? Ya bisa aja terurus dibantu misalkan sama ada keluarganya sambil ngasih tip gitu kan hmm. atau ngasih royalti sambil ngebantu terus sambil kitanya sodako. ke saudara kita yang ngebantuin anak ngebantuin ngurus anak kita mm -hmm. itu bisa-bisa aja tergantung kita sebagai orang tua bagaimana mengurus anak-anak tersebut mm -hmm. gitu. Berarti sama suami sama Mr. Nazar uh, biar rezekinya bertambah berarti terus bikin anak ya tiap dua tahun sekali. Ya enggak gitu juga. Kalau itu kan tergantung planning keluarga. Kalau misalkan mampu mau pengen 17 ya it's oke okay, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengennya sedikasinya Allah aja ya kayaknya it's better gitu. Berarti kalau misalkan udah diizinkan 17 anak berarti mau-mau aja ya? Diizinkan sama Allah. Oh, diizinkan sama Allah gitu. Ya enggak tahu ya. Gitu. <laughs> Emang tantangannya apa sih kalau makin banyak anaknya gitu? Ada gak kendala-kendala gitu? Bakal tuh ya, urus gak sih menurut Miss Nenden gitu? Ya bakal tuh urus, bakal Kalau misalnya kita bisa benar-benar bisa memanage uh, semuanya gitu dengan hmm. baik. Tapi kalau misalkan uh, terlalu banyak kalau bagi saya mah kayaknya terlalu gitu ya. <laughs> semua yang terlalu itu kan tidak baik gitu. Ya iya. cukup ya secukupnya aja lah. Mm -hmm. Gimana dikasihnya, ah. tapi jangan terlalu gitu. Asal sepandai pandainya kita, semampu-mampunya kita, merencanakan masa depan gitu ya. Banyak anak juga gak apa-apa gitu ya, mm -hmm. tapi sekiranya ternyata kita kurang pandai atau kurang mampu, ya kita rencanakan sesuai kemampuan kita, barangkali gitu ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Ini tipsnya nih dari Miss Nenden, kalau misalkan biar uh, subur terus gitu ya, ada nggak resepnya, Miss Nenden resepnya paling ya itu aja sih harus banyak makan makanan yang sehat terus pola hidupnya jangan yang amburadul kayak misalkan cewek tuh ada yang suka ngerokok ya mohon maaf ya. Nah, itu biasanya mempengaruhi juga gitu ke kesuburannya. Hmm. Nah, gimana caranya supaya tetap sehat? Gimana caranya supaya kita jauh dari hal-hal yang apa ya sifatnya merugikan diri kita sendiri gitu. Terus si cowoknya juga harus saling memahami, suaminya harus memahami istrinya hmm. misalkan dengan mengkonsumsi eh uh, apa kayak semacam yang itu teh toge toge itu kan penyumbur juga buat laki-laki terus kacang-kacangan kayak misalkan kacang tanah nah itu juga bagus buat laki-laki ya paling kayak gitu jauhi alkohol jauhi rokok hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain itu dijauhi aja nah insya Allah nanti kalau misalnya kita usahanya maksimal itiar maksimal sama Berdoanya juga eh uh, tanpa -tan insya Allah juga nanti Allah kasih untuk kita gitu. Hmm gitu ya banyak makan makanan yang bergizi dan juga pikiran juga harus bahagia. Harus fresh. Uh, fresh. Jangan pusing, jangan rungsing gitu. Traveling. Kalau Miss Denny ini tipenya tipe yang rungsing atau yang kalem? Sama uh, mix. <laughs> oh, mix? Mix and match. Uh -uh. Kopi juga kalau tanpa susu kurang enak ya. Hmm. Uh -uh, susu aja tanpa kopi kemanisan gitu. Hmm. Uh -uh, aduh, gitu ya. Ini rencananya pengen punya anak berapa? Punya anak nggak tahu gimana dikasihnya aja lah. Yang penting jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. <laughs> <laughs> iya ini rencananya anak pertamanya cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Kalau yang kedua pengen cewek apa cowok? Ya, mudah-mudahan cewek, tapi gimana Allah aja nanti dikasihnya cowok lagi yang enggak apa-apa, tapi mudah-mudahan cewek. Hmm. Ini Miss Nenen juga sambil jualan ya sama Mr hmm. Nazar ya. Hmm. Itu yang jual penjualan yang paling laku nih sekarang apa tuh? Minyak Oles ajaib, yang hmm. minyak oles khusus pria dewasa. Hmm. Hmm. Waduh, itu uh, Penjualannya sampai berapa pc tuh? Sampai seribu botol lebih kayaknya. Sudah seribu bulan. botol ya? Ya dan dalam waktu kurang lebih enam eh, bulanan, kayaknya enam bulan. Enam bulan ya. Sekarang hmm. bulan Februari, Februari, Januari, Desember, November, Oktober, September ya. Hmm. Luar biasa itu dalam enam bulan sampai seribu botol teman-teman. Kenapa sih orang-orang eh, banyak membeli? Minyak oles ajaib itu? Karena mungkin khasiatnya ya. Khasiatnya banyak banget. Ada 12 khasiat ya, kalau nggak salah. Terus e, bikin penasaran juga. Dan kebanyakan dari para laki-laki itu yang saya amati. Ya banyak banget dari mereka itu. Eh, eh. Apa yang diamatin Eh Itu lebih sukanya yang besar-besar gitu. Oh, lo mau lihat? Oh, yang panjang-panjang gitu. Oh. Kan banyak yang WA ataupun... Hmm. ataupun nge ngomen ataupun lihat video-video yang teratas itu biasanya yang besar yang jumbo <tuh> gitu yang jumjuman oh. terus yang kalau diamati berarti dilihat juga ya dia ya, dilihat kan kontennya kan di video <tuh> oh. di YouTube rudalnya juga dilihat gitu ya enggak lah oh, itu enggak. kan he, maksudnya dilihat dari apa namanya dilihat testimoni. dari testimoni <tuh> terus dilihat dari orang-orang yang banyak Nge WA kita kan open WA juga ya di, lewat WA teman-teman bisa ngehubungin kami gitu misalkan butuh jamu herbal apa bisa pesan atau mungkin bisa e, apa namanya konsultasi dulu lah misalkan keluhannya apa nah biasanya kami open WA itu nomornya biasanya disajikan di deskripsi video. Mm -hmm. gitu. Oh kirain mengamati rudal para cowok, ternyata testimoni ya. Mm -mm. Heeh. <laughs> Terus yang kedua, produk yang kedua itu yang paling laku sekarang tuh. Yang sekarang. Sekarang mah ini sih minyak, eh bukan minyak, apa namanya teh? Eh obat herbal itu juga sama ya, kita menjualnya enggak enggak ada, ada yang enggak herbal. Untuk yang turun bro. Mm. oh yang yang itu ya. Uh, apa yang tadinya segede batok kelapa hmm. ternyata Jadi dalam waktu satu minggu itu menghilang tanpa operasi. Hmm. Luar biasa. Itu setiap hari suka ada yang beli itu bahan alami itu. Ya enggak setiap hari tapi Alhamdulillah selalu ada gitu. Hmm. Oh, yang paling sering yang itu ya. Wah hmm. hebat nih teman-teman kalau uh, membutuhkan gitu ya bisa coba menghubungi kami. Ada nomor WA-nya di deskripsi atau di komentar, begitu ya. Mm -hmm. Luar biasa ini. Waduh, ini rencana ke depan uh, tentang bahan-bahan alami atau yang herbal itu, Mbak Nenen gimana? Mm. atau Barangkali harapan-harapan ke depan, begitu? Ya mudah-mudahan aja dari uh, apa ya jamu-jamu herbal yang kita pasarkan <tuh> bisa membantu orang banyak, gitu, terutama. Orang-orang yang di luar sana membutuhkan kayak misalkan obat untuk turun berot, terus untuk menyelamatkan para rumah tangga orang-orang banyak gitu. Soalnya kan banyak keluhan dari para suami biasanya itu katanya si anunya gitu atau si kelontongnya itu misalkan e, loyo jadinya istrinya pengen buar atau minta cerai kayak gitu terus ada juga misalkan uh, pengen besar gak karena bisa apa kurang kurang memberikan pengalaman yang oke okay untuk istrinya gitu nah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang-orang yang membutuhkan terus buat para narasumber juga soalnya kan kita kontennya biasanya Cari-cari narasumber nah kalau misalkan narasumbernya bisa membantu orang lain biasanya kan ada tip juga atau royalti Nah itu kita juga bisa bantu mereka untuk meningkatkan pendapatannya kayak gitu Oke siap kalau begitu uh, Udah jelas ya teman-teman jadi dari Miss Nenden ini tidak mempunyai anak sebanyak 17 Kalau itu hanya uh, fiktif gitu ya atau rekayasa saja, supaya videonya banyak yang menonton, hmm. gitu ya. Padahal dari setiap video yang ditampilkan, itu dijelaskan bukan anaknya 17, tapi uh, di pernah uh, ngonten di suatu tempat, hmm. uh, di suatu di seseorang, kiai, dan kiai tersebut mempunyai 17 anak. Oke, kalau begitu, Miss Nende, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Uh, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.